Siang Pak Setiawan. Jadi kami di sini mau buat tugas video supaya dapat nilai tambahan UAS Logika Terapan. Nama saya Cedric, HI Reguler 1. Nama saya Fakih Prasetyo Putra, HI Reguler 1. Nama saya Alsen Rafaelito, HI 1. Nama saya Jata Kristianto, HI Reguler 1. Saya Ahmad Dito Fauzan, HI Reguler 1. Oke, jadi seperti yang kita ketahui sekarang kan ada berita topik hangat, yaitu adalah adanya perang ekonomi antara dua negara adidaya, yaitu Cina dan Amerika Serikat. Pertama-tama saya ingin menanyakan pendapat saudara-saudara sekian tentang berita atau perang ekonomi yang terjadi antara dua negara tersebut. Ya, kalau menurut saya sih ini sangat berpengaruh deh kepada pasar di dunia ini sekarang. Soalnya dua negara ini memiliki pengaruh besar dalam pasar ekonomi. Bisa jadi ini terjadi perang ekonomi terbesar di dunia saat ini kalau menurut saya. Jadi semua negara akan terpengaruh oleh perang-perang atau pasar-pasar ekonomi dari dua negara tersebut. Itu yang menurut saya. Tiga. Jadi kalau menurut saya, Amerika telah mempunyai tantangan yang baru lagi karena Cina sudah bisa menyaingi dalam kegiatan ekonomi di dunia. Sekian. Kalau menurut saya, perang dagang antara Cina dan USA itu ada dampak positifnya, yaitu jika Amerika keluar sebagai pemenang, maka otomatis investasi yang dilakukan Amerika di Indonesia ini akan lebih besar dari sebelumnya, dan itu akan menimbulkan keuntungan bagi pihak Indonesia. Kenapa? Karena barang yang diimpor oleh Amerika itu merupakan barang jadi, sedangkan kalau barang dari Cina merupakan barang impor yang masih diolah, dan itu pun juga kualitasnya tidak terjamin seperti kualitas Amerika. Oke, itu saja. Menurut saya, perang ekonomi yang terjadi antara Amerika dan Cina itu sangatlah wajar, karena sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi juga kalau Cina juga bisa membuat produk yang hampir sama seperti Amerika, dan tentunya hal tersebut akan mempengaruhi ekonomi di dunia ini juga. Menurut saya pendapat-pendapat dari kalian itu sudah sangat bagus, tapi pendapat dari saudara Tito sepertinya merupakan klaim yang sedikit subjektif sebagai masyarakat Indonesia, di mana dia sangat mementingkan kepentingan negara tersendiri. Jadi walaupun klaim yang dinyatakan oleh saudara Tito ini subjektif, tapi bisa saja klaim ini dinilai sebagai klaim faktual, karena kemungkinan besar di mana Indonesia dapat menjadi negara yang mendapat benefit dari perang dua negara besar ini bisa saja memiliki peluang yang sangat besar. Kalau pendapat saya pribadi tentang topik ini adalah ini merupakan tanda yang luar biasa sebagai kita masyarakat dunia, di mana AS tidak mendominasi seluruh negara, tapi sudah mulai banyak negara lain seperti Cina yang mulai dapat bersaing dengan AS. Dan ini juga menunjukkan contoh bahwa negara-negara lain yang memiliki sumber daya alam besar juga dapat bersaing dengan AS, dan tidak hanya mengikuti dominasi dari satu negara saja. Ya, seperti kita tahu banyak banget berita-berita di internet dan juga di surat kabar, di koran-koran tentang perang tersebut. Terus saya ingin menanyakan pendapat saudara-saudara semua tentang berita di sini. Kantor berita Xinhua melaporkan dalam sebuah surat resminya Cina menyatakan AS menggunakan praktik-praktik perisakan dalam perdagangan, mengintimidasi negara-negara lain melalui langkah-langkah ekonomi, dan mengganggu ekonomi global. Menurut saudara, bagaimana pendapat kalian tentang berita tersebut? Menurut saya, dalam berita ini itu ada suatu klaim yang mengatakan bahwa AS menggunakan praktik-praktik yang mengintimidasi negara-negara lain. Nah, di sini tidak dijelaskan mengintimidasi negara-negara lainnya itu dengan cara yang seperti apa dan bagaimana. Jadi, jadi menurut saya kurang jelas. Jadi tidak ada kriteria umum ya, tentang kriteria mengintimidasi negara-negara tersebut. Ya? Iya. Pasos. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh saudara Faki.
Kata mengintimidasi negara itu yang seperti apa? Mengintimidasi atau mengganggu negara lain itu yang seperti apa yang dilakukan AS? Kalau itu menurut saya, jadi argumen itu sedikit tidak jelas. Jadi kalau menurut saya sebenarnya AS itu tidak mengganggu. Soalnya dari awal aja AS sudah mendominasi ekonomi di dunia. Menurut saya tidak setuju terhadap pendapat dari saudara Fakih dan Elson. Kenapa? Karena di berita itu AS benar-benar mengganggu keadaan ekonomi global. Itu sudah ada contohnya seperti apa? Kenaikan tarif biaya cukai. Baru-baru ini terdapat berita kalau tarif masuk barang ke AS itu telah dinaikkan. Nah itu kan sudah otomatis melampaui standar-standar yang sudah ditentukan oleh organisasi ekonomi global gitu. Jadi ya AS itu sudah melanggar keadaan ekonomi global. Itu dapat berita bahwa mulai 2019 nanti pajak dari impor Cina dan AS itu dinaikkan menjadi 25% kecuali kedua negara tersebut mencapai kesepakatan. Nah, sebaliknya Cina memperlakukan 5% bea masuk tambahan pada produk AS seperti pesawat kecil, komputer, dan tekstil. Juga tambahan 10% bagi produk kimia, daging, gandum, dan anggur. Kalau setelah kita lihat dari berita yang tadi, kita tuh dapat menarik kesimpulan. Tapi seperti kita tahu di dalam logika terapan ada, kita harus melihat dulu analoginya. Menurut saya kita dapat lihat dari kuantitas sampel yang tadi telah disampaikan oleh saudara Fakih, yang AS menaikkan harga-harga apa saja? Yang menaik AS itu menaikkan pajak menjadi 25%. Nah, kalau Cina memberlakukan bea itu 5%. Sehingga dari kuantitas sampel yang ada di sana dan ada keragaman sampel di mana itu dari pihak AS dan dari pihak Cina, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam tahun 2019 akan ada banyak sekali kenaikan harga pajak di dunia ini. Apalagi dua negara besar tersebut sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat kita. Aduh. Gue nggak usah ikut. Di sini. Ya, jadi di sini terjadi AS melakukan hampir 6.000 jenis barang dari Cina, mempajaki 6.000 jenis barang dari Cina, menjadikan hal ini sebagai penerapan pajak terbesar yang pernah diberlakukan di Washington. Bagaimana? Menurut saya pendapat ini sangat tidak berpengaruh dan tidak relevan. Itu cukup sebagai pengetahuan umum bagi kita. Itu di Washington, sedangkan kita ada di Jakarta. Kita jauh banget sebenarnya. Ya menurut saya berita itu sedikit tidak relevan. Jadi kesimpulannya ya tidak sangat yang berpengaruh dan tidak berguna bagi kita sih. Nah, di artikel ini juga dibilang beberapa produk yang dikenakan itu cuma tas, tangan, beras, dan tekstil. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya kita membutuhkan kuantitas sampel yang lebih banyak lagi supaya kita tuh dapat melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam artikel itu benar. Kita nggak bisa lihat dari tas dan barang-barang harga-harga yang dinaikkan saja seperti tadi salah satu berita dari teman saya Fakih. Kenapa saya bilang itu merupakan kuantitas sampel yang cukup? Karena kuantitas sampelnya walaupun hanya 2 itu cukup meyakinkan. Sedangkan di sini menurut saya ini kurang meyakinkan karena kita tidak tahu seberapa besar harga yang dinaikkan. Bisa saja cuma sedikit atau enggak bisa saja dalam angka yang besar. Sehingga kita harus lebih mencari tahu dan lebih mencerna lebih dalam lagi berita tersebut. Terima kasih.